Jadi tiang-tiang sing wis ngoten iki. Di sisi akhir iki kene iki ngoten. Bahkan sering kula sampaikan iki. Nek kula panjang sedhih dimaknai. Nanti setelah mati di alam barzah. Setelah teng alam barzah ada proses kiamat. Mantun kiamat kita dibangkitkan oleh Allah. Saat mantunnya dibangkitkan digiring dateng pelataran wahid kulo. Lu sampean bayangaken misale ngoten niku. Wis gano kiup-kiupan gano panas santang. Terus bumine sing dicak ora lemahe kok tenan lemahe ngoten. Niku rumincing-lincing mah. Nanti sakaro karo sandal bisa diku, karo dodol es. Kisoro ngoten. Terus diangkat ngriku sing pertama dipanggil nih, celuk-celuk kon satu-satu mana nih, menerima buku catatan amalan. Nek amalan ini diterima kali tangan kiri, apa sekolah panjangnya? Terus akhirnya diproses kisah sampai suwi kisah. Terus kalau nasib, jadi kau nanti kalau mau sekolah setengah lagi pun kita proses kisah, dok itu sampai petang tuh tahun. Corong kulo panjenengan di TV di rampat, di nonton mau di garing ringking. Jadi gambaran mata ni. Tapi lek menerima catatan ni wau teng santeng terten amalan ni teng tangan tengen. Akhirnya kulo panjang, oh di hisab dia orang sendiri hisab, tapi hisab yang sendiri iman ni ku paling suwe 6 jam, 6 jam akhiran bis, bis masuk lontong lah. Timbang sing tahunan, ngeten. Terus mantan itu terus ditimbang temizan, matu ditimbang terus lewat sirotol mustaqim. Beh, prosesnya ini sangat rumit dan panjang. Lek diangen-angen datang akal pikiran itu. Lek wis istilah gambarakan lewat datang sirotol mustaqim. Niki lek gak ono pitulungane Allah Taala nyemplung wis, nyemplung. Lah, moko kula lan panjenengan nggih kanten niku. Sedaya napa mon dimanapun bentuk kehidupan kula panjenengan. Sadarene dipun wujudaken teng dunya dan setelah diambil dari dunia dan setelah nanti kehidupan di akhirat namung setunggal sing dipatosi ridhanipun Allah Taala. Lek wis di dunya iki saged ngrasakake ridhane Allah Taala, ngene iku lah kenikmatan. Boten sangen teni besok. Tiang-tiang sing diridani Allah niku lah wong-wong sing oleh kemuliaan. Lah wong-wong sing diridani Allah niku lah yaiku wong-wong sing saged kepanggih kali Allah. Yang akhirnya maka kula lan panjenengan untuk membuktikan keyakinan yang benar-benar yakin. Rasa batin ini saja nih kudu ngalami wonten niku. Ya jelas jumlah gerai tentunya, tapi ngerasa nah bagaimana kehidupan nanti dalam bahasa. Nek wong-wong sing wis teman-teman, jadi selain tiang-tiang sufi, tiang-tiang tasawuf sing riyen-riyen itu, maka menyatakan bahwa kematian itu sesungguhnya tidak ada. Matinya adalah bahasa syariat mawon, perpisahan antara ruh dengan jasad. Ruh begitu dijadikan hidup, terus hidup. Di mana seperti apa orang yang seperti itu lalu di dunia yang mengerti kehidupan barzah, barzah kan pembatas. Bagaimana kehidupan orang itu di dunia tapi mengerti kehidupan tatanan kehidupan di akhirat? Karena tentang wonten ridhanya Allah Taala. Terus sampai ngerti apa kang diarani kenikmatan kenikmatan swarga. Sampai Kanjeng Nabi kan nyate matur mboten. Teng donya niki ana rong panggonan. Sing diarani Raudhatul Jannah, taman-taman swarga. Taman-taman swarga niki sing pertama Maqamul Muhammad, maqame Muhammad. Jadi maqam Muhammad iki Kanjeng Nabi tasih gesang to nggih, matur-matur niki. Lek cara sakniki dimaknai secara umum, secara bahasa-bahasa umum, dateng Ruta, dateng Madinah riko. Nek tiyang-tiyang sing haji Semarang riko wonten makomipun
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa pawu mau sing mlebet teng riku ayem kok tenang kok atine seneng mboten. Seneng. Lah tapi hakikate maqamul Muhammad niku sing semerat niku tiang-tiang sing sithik. Tiang-tiang sithik wong iman sing teman-teman jejeg lurus nuju teng Allah taala. Ngeten. Terus tempat malih teng donya sing dengratul janan majalis dzikrah, majelis dzikir. Ati majelis dzikir iku yes pokoke teng bodhone dzikir deloki semang. Niki secara syariat iki ngoten. Tapi hakikate majelis dzikir niku teng rasa atine sinten niku tiyang masing-masing. Rasa ilinge, rasa sambung ilinge sinten tiyang-tiyang sing teman-teman iman. Niku bareng para nabi, bareng para rasul, bareng para malaikat, bareng para aulia, bareng tiang-tiang mukmin salam dunia. Dados juga niku baru diarani majalisul dzikra. Tiang-tiang sing rasa batin saged ngrasakaken wonten ngene iku lak ridhanipun Allah taala. Ridho. Lah tiang-tiang sing pun buktiaken kenyataan di dalam hidupnya biarpun teng donya niki nek perkara derajat pangkat kedudukan apa lo problem bah niku tukang batu, bah niku pengarit, bah niku ojek, bah niku ustaz, ya ini ku namung sebutan teng donya mawon. Hakikate nggih teng rasa batine niku aku. Dhewe rasa batine biarpun niku gak ana gelar kiai, gak ana ustaz, tapi rasa batine sepun jumlah grek jumenang ing teng mriku aku. Nggih niku lan wong-wong sing diarani manggon damang taman-taman swarga nipun Allah taala. Kesimpulan kula sing diarani radhatul jannah teng donya wonten kalih niku hakikate setunggal. Tiang-tiang sing pun mlebet dhateng maqamul Muhammad ya wong iku sing majalisul dzikra. Niki kula niki. Tapi yen iki kaya iki mateng niku. Terus sing nomor 3, salisuha. Nanti kemuliaan kanggo sinten tiang-tiang sing teman-teman iman. Zuhdu fid dunya bi isar khilati. Zuhud di dunia ini tanpa apapun alasan. Nanti zuhud ini sering dibahas kan. Nanti lek pun ngomong zuhud ngene biasane padhi waduh ninggal dunya ning. Bagaimana kita bisa meninggal dunya? Lawang urip niki ning dunya. Napa mawon kula panjenengan iki terkait dengan dunia. Pakaian dunya. Mangan dunya. Rokokan dunya, ngopi dunya. Jagongan iki ning dunya. Apa iso disakal boten saged? Di dalam satu istilah yang akan disampaikan penyebutan Syekh Abdul Hasan Asadili yang dikatakan zuhud fid dunya di isari khilati tanpa apapun alasan itu artine artine itu lah segumpal daging niku nanti lek pun ngomong ati niku segumpal daging tapi lek ngomong jerone ati niku sudah beda dimensi saja, beda dimensi, beda alam. Tengriku wonten rasa. Maka nanti kula ungkap nika sekedhik. Di dalam diri seseorang kula lan panjenengan niki wonten istilah hati. Teng jerone hati niki ana ruang-ruang. Seperti apa ruang niki pun dibayangkan gak tepat nggih. Karena lek pun ngomong hati teng jerone hati sudah beda dimensi. Dan di dalam ruang itu ada ruh. Di dalam ruh itu ada hikmat. Di dalam hikmat itu ada nur. Di dalam nur itu ada syir. Di dalam syir ada syirat. Nah, tengriku lah kelolaan panstoyo wonten istilah widadul wujud. Mengenal dumateng zat wujudipun Allah taala. Niku bukan berarti teng anti global teng anatomi tubuhnya teng kisanes. Niku sudah jauh dimensinya, jauh di atas langit mereka. Bapak tiang-tiang ahlu sufi sing tentang zaman-zaman singen. Di mana langit? Ya di sini. Di mana akhirat? Ya di sini.
Di mana malaikat? Ya di sini. Istilah ngoten iki. Di sini iki bukan menunjukkan tempat saja. Niku tentang rasane tiyang niku anggo. Napa bahasa-bahasa ngeten iki nggih kedah dibarengi kali ilmu sing pendukung. Menek kula lan panjenengan ngomong niro angken terus ngomong wis. Omongane niki kaya-kaya tiyang-tiyang zaman sinen sing sing luar biasa niku. Kados wonten satu kisah nggih. Kados Syekh Mansur Al-Khalat bareng wonten Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Terus Syekh Abdul Jalil nek ngomong niki nek kula panjenengan zaman sak niki iso dikerutuk kanggo anak al-haq aku ki Allah. Ayo sampean mani yang muni aku ki Allah. Langsung sego mawon sik. Gerakase. Kanti duit mawon sik susah kok muni aku Allah misalnya ngoten. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami niku dalam suatu waktu ditudeni rencana. Assalamualaikum ya Abu Yazid. Sapa Abu Yazid? Tau nak sing ana Allah. Ana Allah. Ya aku ki Allah. Omongan ngenten niki lek dikaitkan dengan hukum secara syariat sesat. Ngomong hukum iki hakikat kita, hukum kita yang cara bahasa syariat enggak jangkau. Enggak nutut. Terus ya apa? Bawa-bawa alam. Wong sing ngomong ngoten niku urusannya Allah, Pak. Jadi kita menghukumi susah kawan. Terus itu bener-bener ini di ngumpul masukan kaki itu rumah kami kapodo, dokter. Jadi sedaya ini kalau kita pembuktian di dalam diri pulau Pansel masing-masing. Maka kalau nyampe akan tiang-tiang sufi sing temanan zaman-zaman singen itu menyatakan di mana langit di sini, di mana para malaikat ya di sini, di mana alam barzah ya di sini, di mana akrab ya di sini, di mana Allah menyatu di dalam rasa. Jadi ki omongan ngeten iki. Enak kula panjen mor-mor melok-melok turu-turu mboten terus dah tok ilmu ning ngono. Ya sesat tenan iki. Masih gak wong liya ngan sesat sesat dhewe bisa. Ana moko sedaya niki perlu diati-ati. Di syariat niku lho dijogo. Moko dalam istilah zuhud fitunya diisyari hilati tanpa apapun alasan. Niku rasa atine. Rasa ati sing pun boten terbelenggu terjerat di dalam bentuk apapun perbendaharaan makhluk. Perbendaharaan makhluk ini bukan hanya bentuk materi wong boten. Ati niki boten bersandar bergantung kepada satu amalan. Aku lek ngamalno iki dadi tiket di swarga. Niki bergantung nami teng amalane dhewe. Niki terjerat ati sing terjerat ngoten iki. Di bersandar bergantung hanya kepada Allah. Niku angel diomongaken. Nek kula panjenengan ngomong iki lak-lak gampang diru-diru. Wis aku apa jare Allah wis. Apa jare lak ngomong. Tapi sing dimaksud zuhud iki ati niki wis terputus dari segala belenggu jeratan perbendaharaan makhluk apapun termasuk awake dhewe akal dan nafsu niki mah makhluk wis gano aturan teng jero sone ati pun gano aturan sing ana rasa ilinge nang Allah Taala. Dadi ya apa sih wong zuhud sing temenan niku. Iku nek ati niki wis iso terus digawe ngrasakno hubungan ilinge dengan Allah Taala secara otomatis ati terputus dari perbendaharaan makhluk. Otomatis. Lah sing dimaksud niku ana wong sing dimulyakno Allah dari golongan orang-orang mukmin. Jadi wong mukmin niku wonten kelas 1 ngoten. Wonten siji A siji B, wonten siji loro A siji loro B C dan terusnya. Wonten sing kelas 4. Nanti kelas 4 atok wis. Karena B ini kan sing. Nanti kelas 4. Niku wis ngoten niku artine iki wis gak terjerat oleh bentuk apapun. Meh bergantung bersandar nang Allah tok. Niki baru diarani karomah kemuliaan kanggo sinten tiyang-tiyang sing teman-teman iman. Sinten sing dimulyakna kali Allah. Pi sinten ge umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sing nomor
sekawan. Wataharau ala abdani mintai arti membersihkan badan ini dari segala kotoran dunia. Kita yang apa ini lah kalau badan lah mesti cuci kan bersihin obong ni. Sing dibersihin ini kayak mau. Maksudnya saya ambil lasan asal dilihat ni ku mantur yang tu niki. Badan ini loh, jasad wadah yang tinggi dibersihkan dari segala kotoran yang haram. Mangan, ngombe, nopo apa? Arti pakaian barang ini. Di badan ini dibersihkan dari segala sesuatu kotoran-kotoran dunia. Kotoran-kotoran dunia itu ya najis kalau haram nih uang. Nopo sing haram, ya wis digoleki dhewe. Nek kotoran najis niki sing pundi? Najis niku ya istilah. Istilah. Najis niku apa yang ada di dalam perut kuloran panjenengan, di dalam badan kuloran panjenengan, apabila sudah keluar dari badan ini ada hukumnya najis. Di perut niku tapi lek sing njero ning badan mboten wonten hukum najis. Iki lek hukum najis. Tapi sesuatu yang haram, nopo sing haram? Haram niki nggih pakaian, nggih panganan, nggih omben-ombenan. Nopo nggih digolek-goleki dhewe, Pak. Moga lek istilah ngupas masalah hukum, hukum niki bertingkat-tingkat. Di hukum secara umum, wonten hukum khusus, wonten hukum khusus-khusus. Khusus. Bagi tiang-tiang sing teman-teman iman, wong-wong sing mukmin, itu tidak bukan menghindari segala sesuatu yang haram, boten. Artinya pun memang tidak ingin tersentuh dari yang haram. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk yang haram. Biarpun pakaian, biarpun makanan, biarpun omben-ombenan. Kanten saking wis gak ono ende ambil sing haram mau, dicedhek menah haram iki lho pun wis gak tertarik. Tidak ada ketertarikan hati kepada sesuatu yang haram ini ndak ono pisan. Wis gak ono. Cara gambangane ngeten. Di sini ana wong sing teman-teman iman. Wis ahli ibadah. Wis biasa eling nang Allah. Wis sering ngerasa menghubungan eling nang Allah Taala. Terus digoroi, dikei daging babi, diwarak daging sapi. Kanten niku haram. Jangankan dimakan, dicedhek nang mawon awake gak minat. Ini sapi enak, ya tapi gak karep aku wis warak misale mangan. Sajane seneng tapi lho kaya-kaya mateng, niki kaya-kaya. Niki kranto napa nggih tiyang niku asline pun direksa kali Allah dari segala sesuatu yang diharamkan. Terus lain-lain nggih digoleki dhewe lah istilahnya ya napa ngoten niku. Moko kanggone sinten tiyang sing teman-teman iman niku membersihkan badan dari segala sesuatu yang diharamkan dari bentuk dunia ini krono sakjane atine wong iku mau wis gak tertarik bahkan tidak ada sedikit ingat pun terhadap napa sing haram ndak ono nek kula panjenengan bali teng syariat lan ngoten akal niku yo babi ku haram iya nanti bareng akali nyolong jambret makanya kadang-kadang masalah bahas lek hukum buat hukum tidak benar-benar rinci kalau panjenengan. Sopo sih ngarani daging ayam niki haram, tidak ono kan? Jadi alamnya nyolong, ya haram. Lalu kan saya niku diwangsulakan datang azas, nanti azas hukum nih buang sih yang nopo akhirnya sih diharamkan yang mana? Kan bener tiang-tiang sing khusus il khusus yang dikatakan haram niki seluruh apapun yang menjadi penghalang antara diri kali Allah. Nek kula panjenengan iki wis penghalang tok isine.
Napa pengen pikirannya penghalang, angan-angannya penghalang, nafsunya nemen. Jadi seurip ini isinya penghalang dong. Maka kandungnya tiang-tiang yang wis teman-teman, tiang-tiang suhu yang teman-teman itu, yang haram itu apa? Segala sesuatu yang menjadikan penghalang antara diri kali Allah, itu haram. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam satu riwayat, riyen waktu si kelakuan dia nih, saking jogone wedine artine niku putus hubungan antara diri kali Allah, niku jogo wudhu, merksa wudhu terus mawon. Terus begitu saya Abdul Qadir Jilani itu memandang dunia niki, terus artine ketarik nang bentuk sing dipandang, niki ngerasa no hubunganku be Allah putus, terus adus. Marbun atus wudhu, terus ngerasa mana ilmi, terus mawon. Maka dalam satu riwayat saya Abdul Qadir Jilani itu mandi sehari semalam 40 kali. 40 kali bengi 20 awan 20. Ini saat niki mawon mandi sedina ping pindho mawon maksa. Niku mawon atusnya atus dua sumuk bali balik. Jadi sedaya niki dipun wangsulaken dhateng yang piyambak mawon. Nanti kalau panjenengan niku sing dimaksud membersihkan jasad niki badan dari kotoran kotoran dunia, yaitu secara bahasa sing gampang kaya kula lan panjenengan kelas-kelas sing napa ngeten niki lah. Ya, berusaha menghindar dari segala sesuatu yang diharamkan. Buh panganan, buh pakaian, buh minuman, buh napa mawon, buh perbuatan sing wonten hubungan iki kalih badan. Moko niki menilah ampun. Nah, sing Jumat kepungkur niko, lah kula bahas bab masalah sesuci niku. Sesuci niku setiap gerakan wudu. Niki kan wonten dungane. Wonten dungane. Nanti dungane niki istilahnya nyuwun teng Allah Ta'ala. Nanti Gusti kula nyuwun dateng panjenengan, istilahnya masuk buka nih lebih. Nyuwun dateng panjenengan, panjenengan paringi cahaya dateng wajah kula niki saking cahaya panjenengan. Niki dijaluk kali bareng untuk masuk buka. Maksudnya nampung gini kula, kula lan panjenengan sedaya mawon teng badan kula pasuni supaya direksa kali Allah Ta'ala. Bahkan sampai kaki, berilah kekuatan dan tegakkan kakiku ini melitih di sirotol mustaqim. Ini ku maksudnya buatan besok, masak jadi tentunya ini pun ditentang sirotol mustaqim. Ini kan bahasa-bahasa kias. Sirotol mustaqim kuat buatan ini, sakit buatan ini kan rasa batin ini. Untuk kita imbaso lahir ngata ini, tapi itu kan tembus teng hati. Ya niki lens biasa ngerasa wudu, sering adus, terus wudu ngoten niki. Niki atine niki gak gampang galau ngoten. Atine niki gak gampang bingung. Atine niki gak gampang susah, wedi kuwatir bingung, gopo pegelan makelan niki gak pate ana. Lek pegel niku manusiawi, liwat diluk wis ilang mboten. Gimana niku? Ati pegel arek cilik. Arek cilik cepres pegel wani iso. Sering borong dari cecek, ceplesan hilang, seneng kan cecek. Jadi kayak mata ni itu, berarti lipat tau. Nah, mokong istilah makan, baik kulo panjenengan lagi, kena ngaji ni mungkin je orang oleh ingat. Di wudhu guys, mulai dia guys nawa itu wudhu'a lirah bil hadasil akhlari fadol lillahi ta'ala. Guys ngata ni kan, tapi awal niat ni ku dibarengi dengan perasaan niati. Jadi ya Allah, atau Allahumma, bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan sangu mawon, bahasa Arab sangu mawon. Saya butuh sesuci dari cahaya panjenengan. Jadi amri sesuci saking cahaya, saking dayane zat fardu konon tetapi perintah Allah Ta'ala. Lek cara dijawabkan mana? Niku terus basuh muka, basuh muka dulu. Di mulai muka, tangan, rambut, kuping, kaki, terus leher ini dibasuh. Dibasuh karena leher ini kita sepilihnya. Leher ini kata maksiat loh asli.
lho asli lho iki. Nah iku lho panjene kan buatan sadar teniku terus buatan diri jiki lah besok dijirat ambil rantai-rantai ngerok deh temarik itu terus ya no bentar lah lah mau hukumnya besok nanti lah cara terdunya angel angel dijak nangapian karena gulunya kejerat nangkini urusan sing buatan diri-diri kali Allah ya malah angel dijak sing bentar sing ngapi kan bangkel mawon kan tuh ini tahun udah dijerat nih bu. Terus langsung tengriki masalah kemuliaan kanggo sinten tiyang iman sing nomor gangsal wah zuhdi wah sati ma'a ahlil manfaati wa anisu ma'a ahlil mudharati niku maksude ya nyedheka nang wong-wong sing ahli manfaat lan ngedowo marang sapa wong-wong sing ahli mudharat. Dadi manfaat mudharat itu niku dibalekake teng awak dhewe mawon dhisik. Ngoten lho. Dadi manfaat niku urusan antara diri kali Allah. Mudharat pun di antara diri kali Allah di dalam teng awake dhewe dhisik. Terus soto nek delok riyan niki keliru nggih. Wae kok ahli manfaat itu tak cedhakane. Tibake duduk. Wah itu ketok nyampi tiba ahli mudharat. Tak doane tibake ahli manfaat. Kan iki lho akhire. Dadi dipun wangsulaken dhateng pribadi masing-masing dhisik. Aku iki termasuk wong sing manfaat apa mudharat? Urip iki. Nah carane golek iki ngoten. Mulai isuk tangi turu, terus awan, terus bengi, terus balik awan, terus turu mana? Nanti tangi turu ni, kira-kira wis ana manfaate mboten apa? Terus dia waktu awan, terus dia waktu bengi, sore, terus bengi, terus balik isuk, terus balik turu mana? Niki kira-kira antara manfaat kali mudharate, dikit kekuatan, dikit kesehatan, dikit umur kali Allah niku, ditimbang-timbang dhewe manfaat apa mudharat awan? Manfaat itu kan maknanya luas, tidak harus bermanfaat untuk banyak orang. Boten manfaat kan hadap antara diri ini mau dia. Terus makan diri, terus makan datang manfaat datang keluarga, manfaat datang lingkungan terdekat, terus manfaat apa sampai seterusnya. Ini dirasakan dewi di sini. Jadi boten nangsal menghubungi liyo, boten itu boleh buka manfaat gas inilah. Jadi bahaya kita nih. Nanti malik koyo-koyo ngamuk di sing manfaat wong ya ndak. Nanti sedaya dipun wangsulaken. Lah tiang-tiang sing maksud dikek kemuliaan kali Allah, wong sing dikek karomah. Nanti dari golongan orang-orang yang benar-benar mukmin iman. Iku di antine niku wis iso bedakno. Jadi antine niki wis iso ngrasakno di dalam hidupnya, di uripe dhewe niki antara manfaat dan mudharat. Niku wis iso. Terus akhirnya lek wis biasa ngrasakno manfaat lan mudharat di awake dhewe. Terus akhirnya iso cedhek lan nyedhek nang sapa wong sing temen uripe iki penuh manfaat. Lan wong sing biasa cedhek lan pare karo wong sing ahli manfaat secara otomatis jauh dengan orang yang ahli mudharat. Mudharat itu sia-sia nek urip niki dikai umur, dikai sehat kesembuhan ini mek dikai sia-sia ngenteni umur itu dikai ngalor kudulnya kan mulut sing tanpa tujuan yang jelas nanti dikai berguru sesuatu sing gana hubungannya teng Allah Ta'ala misalnya ngotor jadi kalau panjangnya kisah kebukur teng awake dhewe-dhewe joro wong di atas 50 napa lebih ngoten niku lak kantun diangen-angen teng mriku ah. Bisa wae iki umur iki ya lek dikek sisa sik dawa maneh lek kari iki. Ya lek semene Bu ben Bu kan. Nanti lek gak iso manfaataken wonten sisa umur niku wau, pemblepasane kan dikek akal kali Allah. Dikek nafsu niki dikek gawe nimbang-nimbang. Itu perkara akal nang sak iki akal-akalan ngoten nafsu gawe mek semangat tok urip di donya. Sanggup nopo, sanggup golek. Terus, kok cek keturutan, cek duwiki, cek
cek niki lho mulai ben dicek tok mawon tapi kan boten. Nanti tadi sultan wis ora nutut. Jasa kadu kuwi penggawean gak ono. Misale ngoten. Arep-arep tok tuwase dhuwure, nyatane ya gak ono. Wis nglakon ngopo sing sedilakoni. Ajar gambaran donya men. Sing penting urip niki tetep manfaat. Niki maka tetep manfaat mateng diri. Walaupun saya manfaat diri, saya berkembang manfaat tetap keluarga. Ngeten. Tapi saat temennya gini katanya itu, wong sing iso urip manfaat tentang diri, keluarga dan lingkungan. Yaiku wong sing duwe ilmu manfaat. Jadi manfaat yang nopo guys, mungkin sering kulo sampaikan ilmu manfaat niku ilmu sing kena dikai urusan hubungan antara diri kali Allah. Ilmu ni wakeh macam-macam, tapi gak kena dikai hubungan kali Allah. Jadi melakukan nopo sih mandem diawai diri tak mana. Jadi disoyo nopo mandem diawai diri nak baru jalan di tempat. Jalan di tempat tadi melayu, kau ibu antar, tapi datang tujuan ini, semua anda membos-bos di panggungan itu mampro. Jadi itu maksud ilmu manfaat itu, ya ilmu sing kena dikai sarana hubungan antara diri kalos, kalau diri kali Allah dan bisa menghadirkan diri datang kersani pun Allah Taala sing diarani usul ilallah di soro-coro gambaran sholat itu gak bisa ke hadir madep yang dalam masa Allah berikau itu gambaran ilmu manfaat wong sing duri ilmu manfaat yaitu wong sing dikei umur manfaat dikei kebarokan lan uripe yaitu manfaat sehingga bisa manfaat dalam kehidupan sekitar.